Aparat keamanan menutup jalur Asia Afrika di Bandung sehingga masyarakat diminta tidak ikut berbaur dalam peringatan KAA ke-60. Penutupan jalur diberlakukan selama 2 hari mulai tanggal 23 April pukul 6 pagi hingga 24 April pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Rapat koordinasi dipimpin Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melibatkan Pangdam 3 Siliwangi Maijen Dedi Kusnadi dan Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Taufik serta Satuan Kerja Perangkat Daerah. Mereka sepakat menutup jalur Asia Afrika mulai dari perempatan Asia Afrika Tamblong hingga Otto Iskandar Dinata atau Ring 1. Rencananya sekitar 4.000 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan jalur dan peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung. Clear di jalur Asia Afrika dari pihak kepolisian, mulai dari Hotel Prianger sampai ke arah Masjid Agung, itu sudah clear. Masyarakat pada saat tanggal 24, bahkan tanggal 22 aja, tanggal 23, itu harus sudah clear pada jam 6. Karena apa? Kita menjaga jangan sampai ada fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan, kemudian ada perubahan, kemudian ada hal-hal yang nantinya akan menghambat kegiatan konvensi.